Hai guys, Assalamualaikum. Saya Fazlina. So, hari ni kita nak berkongsi sedikit tips pemakanan untuk pesakit kencing manis dengan mengamalkan konsep 3J. So, J yang pertama ialah jadual waktu makan. Menjaga jadual waktu makan adalah sangat penting untuk mendapatkan bacaan paras gula darah yang cantik. Caranya adalah untuk tidak melangkau waktu makan, terutamanya hidangan utama, breakfast, lunch dan dinner. So, apa pentingnya jaga jadual waktu makan ni? Melangkau waktu makan boleh membawa kepada kelaparan yang tidak terkawal dan selalunya mendorong kepada pengambilan yang berlebihan pada waktu makan berikutnya. Contoh, kita skip breakfast. So, nanti bila lunch, mesti dah rasa lapar sangat kan? Sebab tak makan apa-apa dari pagi ni. So, mulalah nak makan macam-macam. Ambil nasi sepinggan penuh, ayam 2-3 ketul, tambah telur, tiba-tiba sotong pun nampak sedap, kuah banjir, dan ini akan membawa kepada peningkatan paras gula darah secara mendadak. Tak cantik lah. Berbanding dengan apabila kita jaga waktu makan, ada breakfast, lunch, dinner, so paras gula darah akan naik dengan stabil. Cantik lah. Mempunyai waktu makan yang tetap juga baik untuk keseimbangan metabolism, membekalkan tenaga dan kestabilan kesihatan yang baik. So, J yang kedua ialah jenis makanan. Penting untuk anda pastikan mengambil hidangan lengkap, kiranya ada karbohidrat, ada protein, lemak dan juga serat, kerana setiap komponen ni dia memberikan kebaikan dia yang tersendiri. Untuk pesakit kencing manis, kita fokus kepada pengambilan makanan jenis karbohidrat kerana karbohidrat ni sahaja yang akan menaikkan gula dalam darah. Antara jenis karbohidrat ialah nasi, bijirin dan produk bijirin, ubi-ubian dan sayuran berkanji, legume sangka kacang, susu dan produk tenusu, buah-buahan serta gula dan manisan. Hanya ini sahaja yang akan menaikkan gula dalam darah. Protein, lemak dan serat tidak menaikkan gula dalam darah tau. Malah dia membantu untuk menstabilkan kalau kita makan bersama dengan karbohidrat. Contoh, kita makan 2 keping roti, sapu dengan jam atau cincah dengan air milo lah. So, gula kita akan spike naik. Tak cantik lah. Berbanding dengan kita ambil sandwich. So, ambil roti 2 keping, ada karbohidrat, ambil telur, ada protein. So, sapu mayonis sikit, lemak dan kita tambah dengan salad, tomato, timun, serat. Dan ini akan menaikkan gula dalam darah dengan stabil. Cantik lah. Selain tu, protein, lemak dan serat ni juga dia akan memberi kita rasa kenyang yang lebih lama sebab badan akan ambil masa yang lebih lama untuk hadam. Dan J yang ketiga ialah jumlah. Untuk pesakit kencing manis, secara umumnya anda memerlukan 3-4 unit karbohidrat untuk hidangan utama dan 1-2 unit untuk snacking. Kalau secara umumnya, in general, macam mana kita nak guna pakai, anda boleh mengamalkan konsep suku-suku separuh di bawah saranan Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya, untuk pesakit kencing manis, macam mana nak tahu jumlah pengambilan seharian, boleh rujuk Pinggan Sihat Malaysia. Okay, iaitu suku karbohidrat, suku protein dan separuh serat, sayur dan buah. Jadi macam mana nak tahu sukunya banyak mana? So, tipsnya adalah dengan menggunakan hand measurement. Suku karbohidrat adalah sebanyak segenggam ataupun sepenumbuk tangan kita. Okay, tangan sendiri bukan tangan isteri atau tangan jiran. Contohnya, saya hanya boleh ambil nasi sebanyak 1 genggam sahaja. Okay, dan untuk protein adalah sebanyak mengikut tapak tangan kita. Tapi bukan daripada jari, hanya tapak tangannya sahaja. Dan seterusnya untuk serat ialah one handful, which is penuh lah satu tapak tangan ni. Tapi ini adalah untuk sayur-sayuran. Perlu berjaga-jaga dengan pengambilan buah-buahan kerana buah-buahan juga merupakan sumber karbohidrat. Anda disarankan untuk mengambil hanya 2 biji sehari, iaitu pada waktu makan tengah hari dan waktu makan malam. InsyaAllah kalau anda aplikasikan suku-suku separuh, bacaan gula dalam darah akan stabil. So, I guess that's all for today. Until the next video, insyaAllah. Bye!